Hubungan cinta pasangan Shuib dan Wati akhirnya dimenterai dalam satu majlis perkahwinan yang berlangsung pada Jumaat bersamaan dengan 23 Jun 2023. Bagaimanapun, tiada majlis resepsi akan diadakan atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Dalam masa yang sama, Shuib juga menyatakan rasa syukur apabila majlis itu turut mendapat penajaan mencecah lebih RM1 juta. So, untuk sampai ke majlis nikahan tu, sikit mendebarkan. Okay, Wati, dah lah nama dia panjang. Macam mana nak akad tu? Nama dia panjang ya. So, praktis dah ke belum? Benda dia bukan senapas kan, tapi sekali jalan kan. Untuk menghafal juga nama dia panjang. Wati dia senang. Cuba sebut sikit nama penuh dia. Fatih Nikmatul Adawiyah Binti Hanifiyah. Pas. Okey, Wati pula macam mana perasaannya nak menanti ke hari bahagia ni? Macam setiap kali majlis-majlis bertunang itu dah berdebar. Nanti pun dah sejuk berdebar lagi. Kau malam kau berdebar lain pula lagi kan. Kan nikah kau berdebar lagi. Kau nikah berbaik. Kan tak ada berdebar apa lagi. Setiap kali majlis tu berdebar. Mengulas lanjut mengenai Wati, Shuib yakin wanita itu mempunyai kesabaran yang tinggi untuk sama-sama melayari bahtera bersamanya serta empat orang anaknya yang masih kecil. Ibu kepada pelawak Shuib, Salamiah Jalani, bersyukur kerana akhirnya anak lelakinya itu terbuka hati untuk mendirikan rumah tangga sekali lagi selepas pemergian isterinya, Siti Sarah, pada 2 tahun lalu. Pertamanya, Wati ni sebenarnya banyak tau persamaan dengan arwah. Ya, banyak sangat. Jadi, pertama, anti ni bukan orang yang baik sebenarnya. Anti kalau tak suka, anti terus saja. Marah, anti nak marah. Kalau tak betul, anti akan marah je. Tapi dia macam arwah. Kalau dah marah, dah apa, masih mama, sorry, macam tu. Arwah pun macam tu. Jadi di situ dia memang banyak kesabaran dia lah. Banyak persamaan jugalah. Banyak. Nanti pun tak tahu kenapa. Banyak. Mungkin antara ni sabar tadi, apa lagi? Sikap dia lah. Sikap dia. Terdahulu, Shuib dan Wati mengikat tali pertunangan dalam majlis tertutup di kediaman usahawan itu di Shah Alam pada 6 Mei lalu. Pada April lalu, Shuib mengesahkan bakal memperisterikan Wati selepas hampir 2 tahun bergelar duda. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.